Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ini majelis yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji Mabhum al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Telah kita jelaskan 13 kaidah dari huraian Syekh rahimahullahu taala. Ya, 2 kaidah yang terakhir adalah berkaitan dengan hukum asal pada kebiasaan adalah apa? Adalah al-ibahah. Adalah boleh. Dan yang kedua, hukum asal pada ibadah adalah apa? Adalah haram. Tidak boleh melakukan ibadah kecuali dibangun di atas tuntunan syariat. Telah kita uraikan dalil-dalil untuk 2 kaidah ini pada pertemuan yang telah lalu. Hanya saja di sini saya ingin menambahkan sebuah hadis yang juga merupakan hadis pokok menjelaskan bahwa hukum asal pada sesuatu itu adalah boleh. Itu hadis di Sahih Muslim tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati para sahabat berkaitan dengan mentakdir pohon kurma. Ya, ditakdir itu artinya dikawinkan, disambung antara sebagian dari pohon kurma tersebut agar supaya berbuah. Maka melihat para sahabat mentakdir pohon kurma, Nabi pun berkata, andai kata kalian berbuat begini dan begitu. Tapi setelah berjalan, ya, pohon kurma tersebut dan para sahabat melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi, ternyata hasil panennya atau pohon kurmanya gagal, tidak jadi, tidak berbuah. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal itu. Maka Nabi berkata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Kayaknya di antara dalil yang menunjukkan bahwa asal pada hal yang merupakan kebiasaan itu adalah pembolehan. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ini kaidah dinukil kesepakatan oleh An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan selainnya bahwa dia adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Adapun kaidah yang kedua, yaitu yang ke-13, bahwa asal pada
ibadah adalah haram sehingga ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang mensyariatkan. Ini telah berlalu, kita sebutkan hadis Aisyah riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rabbun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Ini hadis adalah dasar pokok. Ya, Imam Syatibi berkata, wa hadha aslun fi anna al-asl fil ibadat al-mana' wal hadar. Ini hadis adalah dalil pokok yang menunjukkan bahwa asalnya pada ibadah adalah dilarang dan tidak diperbolehkan. Jadi asal pada ibadah dilarang dan tidak diperbolehkan, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya dan menganjurkannya. Baik, kita bertindak kepada kaidah yang ke-14, hukum wasilah dan penyempurna sebuah suatu perkara disesuaikan dengan maksudnya. Ya, berkata penulis rahimahullah, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wasilah-wasilah perkara-perkara itu kal maqasidi, seperti maksudnya. Ya, wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, tetapkanlah hukum ini juga untuk az-zawaidi, penyempurna-penyempurnanya. Baik, untuk memahami kaidah ini ada 3 kalimat yang perlu kita terangkan. Yang pertama adalah al-maqasid. Apa itu al-maqasid? Al-maqasid itu adalah suatu yang dituju, pokok dari apa yang dicari. Itu al-maqasid. Yang kedua yang perlu dijelaskan adalah al-wasail. Wasail jamak dari wasilah. Dan wasilah itu adalah perantara, hal yang mengantar. Iya, jalan yang mengantar kepada maksud. Dan yang ketiga, az-zawaid. Az-zawaid itu penyempurna-penyempurna. Ya, az-zawaid adalah apa? Penyempurna-penyempurna. Contoh misalnya, seorang berjalan ke masjid untuk sholat. Setelah sholat di masjid, dia balik lagi ke rumah berjalan. Iya. Maka berjalannya dia ke masjid ini disebut wasilah, wasail. Dia berjalan ke masjid untuk melakukan sholat. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah apa? Sholat. Pulangnya dia dari masjid ke rumah, ini penyempurna ya. Ini dikatakan apa? Zawaid. Baik. Jadi sini Syekh membedakan antara wasilah dan zawaid, al-wasail dan zawaid. Namun banyak dari ulama tidak membedakan antara keduanya, mereka samakan. Jadi mereka hanya bagi menjadi dua saja. Ada maksud dan tujuan utama, dan ada wasilah yang mengantar ke sana. Jadi hanya ada dua. Dan ini pembagian yang mungkin lebih dekat, bahwanya dibagi menjadi dua dan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi wasilah kepada sebuah perkara, hal yang mengantar kepada sebuah perkara, hukum pengantar ini itu sama dengan hukum asal yang dimaksud. Iya, hukum asal yang dimaksud. Jadi kalau misalnya wasilah tersebut dia pakai untuk menunaikan suatu hal yang wajib, maka hukum wasilahnya juga adalah wajib. Iya. Apabila wasilah yang dia pakai untuk melakukan hal yang sunnah, maka wasilah tersebut hukumnya juga adalah sunnah.
Demikian pula kalau dia melakukan sesuatu untuk memakai wasilah untuk mencapai hal yang diharamkan, maka wasilah itu juga adalah haram. Ya. Kalau dia memakai wasilah untuk hal yang makruh, maka wasilah itu juga hukumnya makruh. Jadi wasilah kepada sebuah perkara, pengantar kepada sebuah perkara, dilihat perkaranya, tujuannya ini. Iya, tujuannya ini yang menentukan hukum wasilah. Kalau tujuannya wajib, wasilahnya juga apa? Wajib. Kalau tujuannya sunnah, maka wasilahnya juga apa? Sunnah. Kalau tujuannya haram, wasilahnya juga adalah apa? Haram. Iya. Baik. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dan insyaallah taala jelas. Baik. Jadi kalau dia misalnya datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Iya. Dan laki-laki wajib sholat di masjid. Dan untuk ke masjid ini, dia harus berjalan ke masjid. Maka dikatakan bahwa hukum berjalan ke masjid adalah apa? Adalah wajib. Karena dia ingin menunaikan kewajiban apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Iya. Demikian. Jadi kalau misalnya dia berjalan ke rumah seorang dari keluarganya untuk menyambung silaturahminya dalam hal yang mempererat hubungan yang bersifat sunnah. Iya. Maka berjalan ke rumah saudara tersebut adalah hal yang disunnahkan. Sebab maksudnya ke sana juga adalah perkara yang apa? Perkara yang disunnahkan. Nah, demikian pula memandang kepada perempuan yang bukan mahram itu adalah haram, sebab dia wasilah bisa mengantar kepada apa? Hal yang diharamkan, perbuatan zina. Ya, dan demikian seterusnya. Wasilah itu hukumnya ikut kepada hukum asal, hukum maksud. Ya. Jadi wasilah yang menyambung dia ke maksud, ke tujuan utama. Nah, tujuan utama ini inilah yang menentukan hukum untuk perantaranya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan wasilah. Dan wasilah itu ada 3 bentuk. Wasilah ada 3 bentuk. Terbagi 3. Yang pertama adalah wasilah yang pasti mengantar kepada apa yang dia maksudkan. Iya. Baik. Jadi kalau wasilahnya pasti mengantar kepada yang dimaksudkan, nah, maka hukum yang disebut oleh Syekh di sini berlaku menurut kesepakatan ulama bahwa hukum wasilah sama dengan hukum maqasid, hukum maksud utama. Iya. Dan inilah yang dibahasakan oleh para ulama di pembahasan usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan suatu hal, maka hal itu juga menjadi wajib. Hal itu juga menjadi wajib. Iya. Baik. Ini wasilah yang pasti mengantar kepada hal yang dimaksudkan. Demikian pula kalau misalnya wasilah itu pasti mengantar kepada perbuatan yang diharamkan, wasilahnya juga menjadi haram. Dan ini yang dibahasakan oleh para ulama usul fikih dengan kaidah ma la yatimmu ijtinabul haram illa bijtinabihi fahuwa haram. Apa yang
meninggalkan hal yang diharam tidak sempurna kecuali meninggalkan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ya. Jadi ini jenis wasilah yang pertama. Wasilah yang pasti mengantar kepada tujuan utama. Yang kedua, ada wasilah. Ya. Ada wasilah yang mengantar kepada tujuan utama, tapi itu jarang terjadi. Perkara yang jarang terjadi. Ya, kalau jarang terjadi, makanya tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Contoh misalnya, menjual buah anggur. Ya. Atau contoh menanam kebun anggur, pohon anggur. Jangan ada yang berkata bahwa menanam pohon anggur itu adalah haram. Karena ini bisa menjadi wasilah orang menjadikan anggur itu sebagai khamar, sebagai minuman keras. Iya. Sebab ini hal yang jarang. Biasanya orang menanam pohon anggur, kemudian tumbuh anggurnya, itu untuk dimakan, bukan untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai khamar. Jadi ini wasilah, dia kadang mengantar kepada hal yang dimaksud, tapi jarang. Dan kalau sudah jarang, tidak ada hukumnya yang jarang itu. Jelas ya? Yang tidak boleh seorang berkata, oh tidak boleh menanam pohon anggur kalau begitu. Karena bisa saja perkara tersebut dijadikan sebagai bahan untuk membuat khamar, membuat minuman keras. Ya, ini tidak benar ya. Tidak benar. Nah, kemudian yang ketiga dari pembagian wasilah, ada wasilah yang biasanya mengantar kepada apa yang dituju. Wasilah biasanya mengantar kepada apa yang dituju. Nah, wasilah yang seperti ini, yang pada sebagian halnya, khususnya berkaitan dengan masalah saddud dari'ah, menutup pintu yang mengantar kepada kejelekan, akhirnya ada silam pendapat di kalangan ulama. Apa hukum menjual anggur ke pabrik minuman keras? Ya. Kalau anggurnya dijual ke masyarakat umum, ini sudah biasa ya untuk dimakan. Tapi ini dijualnya kemana? Ke pabrik minuman keras. Iya. Apa hukum menjual tembakau ke pabrik rokok? Apa hukum menjual alat-alat perang di saat terjadi fitnah? Memang sedang perang. Sedang terjadi fitnah. So ini biasanya hal-hal yang seperti ini kalau dijual itu akan mengantar kepada kejelekan. Ya, dalam hal ini kebanyakan para ulama tidak memperbolehkan. Dan inilah pembahasan saddud dari'ah, menutup pintu yang mengantar kepada apa? Kejelekan. Ya, namun sebagian ulama dari kalangan Zahiriyah dan Syafi'iyah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah, mereka menganggap hal tersebut tidak ada masalah. Cuma ini pendapat yang lemah. Sebab kaidah saddud dari'ah, kaidah menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, ini termasuk kaidah penting dalam agama. Dan hal yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sangat banyak. Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau menyebutkan 99 dalil tentang keabsahan kaidah saddud dari'ah. Iya. Di antaranya adalah ayat wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillaahi fayasubbu Allaaha 'adawan bighairi 'ilm. Janganlah kalian mencerca orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah.
Sebab nanti mereka akan mencela Allah tanpa ilmu. Iya. Jadi dilarang mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Dilarang mencela berhala-berhala mereka. Karena dikhawatirkan, ya, kalau mereka dicela, mereka akan balik mencela Allah. Iya. Dan mencela Allah ini adalah hal yang sangat mungkar di dalam agama. Kekufuran yang sangat besar. Jelas ya? Apa wasilah yang menyambung ke sana? Yaitu karena mencela sembahan mereka. Maka wasilahnya ini ditutup. Jangan mencela agar supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Maka ini kaidah saddud dari'ah, menutup segala pintu yang mengantar kepada kejelekan. Ini adalah hal yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Dan dia adalah kaidah yang sangat kuat sekali. Seperti yang telah kita terangkan bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan 99 dalil akan kaidah ini. Baik. Jadi secara umum pembahasan tentang kaidah wasilah kepada sebuah maksud, hukum wasilah kepada sebuah maksud, hukumnya ikut kepada maksud tersebut. Kalau maksudnya wajib, maka wasilah yang mengantar kepada hal yang wajib juga hukumnya wajib. Kalau maksudnya pada amalan yang haram, maka wasilah yang mengantar kepada hal yang haram hukumnya juga adalah apa? Hukumnya juga adalah haram. Iya. Nah, ini kaidah penting. Kalau misalnya seorang itu di rumah kadang jatuh dia dalam perbuatan yang diharamkan disebabkan dia memasukkan internet atau dia memasukkan apa namanya hal-hal yang bisa membuat dia jatuh dalam hal yang haram, maka hal-hal yang seperti ini bisa menjadi haram hukumnya dia masukkan. Sebab ini wasilah kepada hal yang apa? Hal yang diharamkan. Nah, sebaliknya kalau dia ya, menempuh sebuah cara wasilah yang menyambung kepada kebaikan, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Ya, di antara dalil tentang kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun." Tidaklah mereka berinfak dengan infak yang sedikit atau infak yang besar, tidak pula mereka menelusuri lembah di dalam jihad ya, dia bersedekah, berinfak, dia menelusuri lembah, kecuali semuanya dihitung sebagai pahala untuk mereka. Dan dimaklumi bahwa apa yang disebutkan tadi ada yang merupakan tujuan utama dan ada yang merupakan wasilah menuju ke sana. Tapi semuanya disebut dengan ketentuan pahala bahwa akan mendapatkan ya, ditulis untuk mereka pahala di sisi Allah ya, dan Allah membalas untuk mereka sebaik-baik balasan dari apa yang mereka telah kerjakan. Iya. Baik. Jadi kalau dari sisi hukum asal berjalan di atas muka bumi, dia menempuh lembah, menempuh jalan, orang berjalan biasa hukum asalnya. Mubah. Tapi karena berjalan ini dia pakai untuk berjihad, maka berjalannya dihitung apa? Dihitung sebagai amalan salih. Tergantung jihadnya. Kalau jihadnya sifatnya wajib, maka berjalannya menjadi apa? Wajib hukumnya. Dan kalau jihadnya sifatnya sunnah, maka itu menjadi sunnah hukumnya. Baik. Jadi ini kandungan dari kaidah ini. Dan ini termasuk fikih yang indah apabila dipahami oleh seorang muslim dan muslimah. Sehingga dia akan pandai melihat pintu-pintu yang mengantar kepada kebaikan. Dan dia akan jeli melihat pintu-pintu yang bisa mengantarnya kepada hal yang diharamkan.
sebab wasilah pengantar kepada perkara itu, apakah wasilah yang mengantar kepada tujuan utama, hukum wasilah sama dengan tujuan utamanya. Kalau mengantar kepada hal yang diharamkan, wasilahnya juga, perantaranya juga menjadi haram. Kalau mengantar kepada hal yang diwajibkan, maka wasilahnya juga menjadi wajib. Baik. Selesai sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-14. Kemudian kaidah yang ke-15. Kata penulis rahimahullah ta'ala, ya, kaidah yang ke-15 ini dalam dua bait syair, kata beliau, wal khata wal ikrah wal nisyan asqatahu ma'buduna ar-rahman lakin ma'al itlaf yathbutul badan wa yantafi at-ta'thim 'anhu waz-zalal. Kata beliau, al khata, kesalahan, wal ikrah, ya, keterpaksaan, al khata, kesalahan atau ketidaksengajaan, wal ikrah, keterpaksaan, wan nisyan, dan kelupaan, asqatahu ma'budun ar-rahmanu, telah digugurkan oleh sesembahan kita Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, telah menggugurkannya. Iya. Jadi potongan dari syair ini, apabila ada seorang tidak sengaja atau dia terpaksa atau dia lupa, iya, maka digugurkan dosa darinya. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya. Akan tetapi kata penulis dalam kelanjutan, lakin ma'al itlafi yasbutul badal. Tetapi kalau di belakang ketidaksengajaan, keterpaksaan, kelupaan tersebut, ya, terjadi perugian materi, terjadi perugian materi, maka yasbutul badal, wajib dia ganti perugian tersebut. Jadi materi wajib dia ganti, adapun dosa Syekh terangkan, wa yantafi at-ta'thimu 'anhu waz-zalal. Dosanya sudah terangkat, sudah hilang. Demikian pula kesalahannya dimaafkan. Jadi kaidah ke-13 atau kaidah ke-15, ketidaksengajaan, keterpaksaan dan kelupaan tanpa perugian materi adalah hal yang dimaafkan. Iya. Adalah hal yang dimaafkan. Baik. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu kita terangkan tentang masalah ketidaksengajaan, al-khata. Al-khata itu secara bahasa lawan dari as-shawab. Ya, suara yang benar, apa yang dia lakukan itu shawab namanya. Kebalikannya adalah khata, orang yang keliru atau orang yang tidak sengaja. Iya. Jadi dia melakukan sesuatu tanpa dimaksudkan, itu yang disebut khata. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, tidak sengaja. Iya. Jadi kata beliau, al-khata, ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan ini adalah hal yang digugurkan. Iya. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Kaum mukminin berdoa membaca, wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami kalau kami lupa atau kami jatuh di dalam kekeliruan tidak sengaja. Dan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, qad fa'altu, telah aku kabulkan hal tersebut. Jadi siapa yang jatuh dalam kelupaan dan ketidaksengajaan, maka Allah sudah mengabulkan, ia tidak disiksa. Iya. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tiada dosa bagi kalian pada apa yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Akan tetapi dosa itu
Kalau hati kalian sengaja mengerjakannya. Baik. Dan juga di dalam hadis inna Allah tajawaza ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dan ini hadis dalil untuk tiga sekaligus ya. Sungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan, dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Tiga hal sudah dimaafkan. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama al-khata. Ketidaksengajaan. Hanya saja kalau seorang tidak sengaja melakukan sebuah perkara, betul. Ketidaksengajaan itu adalah hal yang dimaafkan, tidak berdosa. Tapi kalau tidak sengajaannya diiringi dengan perugian materi, iya, diiringi dengan perugian materi, dia tidak sengaja misalnya membuat apa barang seseorang itu rusak, maka barang yang rusak ini apakah harus dia ganti atau tidak? Ini pembahasan untuk hal ini ada rinciannya. Ya, sebagiannya nanti akan diterangkan oleh penulis di ucapan beliau wa kullu ma nasya'anil ma'duni fadaka amrun laysa bil mabmuni. Iya. Yang saya globalkan di sini bahwa ketidaksengajaan yang terjadi pada hak-hak yang berkaitan dengan makhluk, kemudian terjadi perugian materi, ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia diizinkan pada asal perbuatan. Diizinkan pada asal perbuatan. Ada izin. Seperti seorang dokter diizinkan untuk mengobati. Diizinkan untuk mengobati. Kemudian terjadi ketidaksengajaan. Maka di sini dimaafkan ketidaksengajaan tersebut. Seorang dijatuhi hukum potong tangan, kemudian ditegakkan hukum potong tangan itu, terpotong tangan orang itu. Tapi begitu terpotong tangannya, darahnya terus mengalir, tidak berhenti, mengakibatkan orang itu mati. Maka di sini tidak ada pembayaran dia, kisos maupun yang semisal dengannya. Sebab memang asal hukum potong tangan diizinkan. Jelas ya? Demikian pula si dokter tadi, asalnya dia diizinkan. Ya, maka di posisi ini, tidak ada boman, tidak ada kewajiban mengganti. Keadaan yang kedua, kalau dia tidak diizinkan, tidak diizinkan. Kemudian dia rugikan materi orang lain. Atau misalnya ada yang membunuh orang tidak sengaja. Dia kerja di lantai dua rumah. Bawa palu besar. Tidak sengaja palunya jatuh. Kena orang di bawah, mati orang yang di bawah. Ini melayangkan jiwa. Jelas ya? Sini tetap ada hukum. Kewajiban berkaitan dengan masalah dia. Iya. Ada hukum yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah dia. Sebab ini ketidaksengajaan dari sisi dosa memang dia dimaafkan dari sisi apa? Dosa, karena dia tidak sengaja. Tapi dari sisi dia merugikan materi, ini dia ganti. Baik. Iya. Demikian pula kalau misalnya dia masuk ke toko, kemudian tidak sengaja dia menjatuhkan beberapa dari apa namanya isi toko tersebut, rusak, terjadi kerugian, maka ini ditanggung oleh orang yang menjatuhkannya, sebab kerugian materi dia lakukan dan dia tidak diizinkan di dalamnya. Kecuali kalau misalnya saya seorang wakil, saya diwakilkan untuk menjual motor misalnya, saya bawa motornya,
pada orang untuk saya tawarkan transaksi, tapi di jalan motor tersebut ditabrak, iya, rusak. Maka di sini saya tidak ada kewajiban mengganti, sebab asalnya saya sudah diizinkan untuk apa? Saya sebagai wakil untuk mengantarnya. Iya, jelas ya. Kecuali kalau tanpa izin motor itu dibawa, nah ini ketika terjadi kerusakan wajib untuk dia ganti. Baik. Jadi ini kesimpulannya berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah ketidaksengajaan. Hanya saja ada satu masalah di sini yang penting di masalah ketidaksengajaan. Apakah dibedakan antara hak Allah dan antara hak hamba di dalam masalah ini? Sebab dimaklumi, kalau hak-hak itu berkaitan dengan hak Allah, hak-hak Allah itu dibangun di atas pemaafan. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Memaafkan. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan hak makhluk itu dibangun di atas musyaha. Ya. Ada penuntutan, diganti, pertanggungjawabkan. Baik. Jadi secara misalnya kalau ada orang yang melakukan ihram, dia sedang ihram, apakah sedang umrah atau sedang haji, kemudian dia potong kukunya atau dia gunting rambutnya, ini itlaf namanya, dia kerugian materi. Tapi ini berkaitan dengan hak Allah di dalam apa? Di dalam ihram. Iya. Apakah wajib dia ganti atau tidak? Kalau dia tidak sengaja, ingat ya, pembahasan kita di pembahasan apa? Tidak sengaja. Kalau sengaja sudah jelas, dia pasti bayar apa? Hah? Dia bayar fidyah. Iya. Salah satu dari tiga hal yang dimaklumi, menyembelih seekor kambing atau memberi makan enam orang miskin atau berpuasa. Baik. Tapi ini dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja dia potong kukunya. Dia tidak sengaja biasanya dia punya kebiasaan, ya dia cabut rambut hidungnya misalnya. Iya. Dia tidak sengaja. Apakah dia bayar dam atau tidak? Ya, kebanyakan dari ulama kita di masa ini memfatwakan tidak ada kewajiban apapun. Sebab ini asalnya lupa. Jelas ya? Dan ini fatwa yang dipegang oleh kebanyakan dari ulama kita. Difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan dan selainnya. Dan ada sebagian dari ulama yang menganggap tetap ada kewajiban dia membayar apa? Dam. Iya. Tapi pendapat yang pertama itu lebih kuat. Baik, ini yang berkaitan dengan ketidaksengajaan. Kemudian yang kedua, wal ikrah, keterpaksaan. Sudah kita terangkan bahwa siapa yang terpaksa diangkat darinya dosa. Kisah Ammar bin Yasir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan. Hatinya tenang dengan keimanan. Baik. Maka keterpaksaan ini adalah hal yang dimaafkan. Ya, sebab dia terpaksa. Tidak ada dosa terhadapnya. Tidak ada dosa terhadapnya. Iya. Hanya saja kalau misalnya dia terpaksa dan merugikan materi, ya, ini yang disebut di sini oleh Syekh bahwa materi itu tetap dia ganti. Materi tersebut tetap dia ganti. Ya, dan para ulama membagi keterpaksaan itu menjadi dua. Ada yang pertama keterpaksaan secara sempurna. Keterpaksaan secara sempurna. Di mana orang yang dipaksa ini sama sekali
tidak memiliki pilihan yang lain. Iya, dan ini lebih dikenal dengan nama ilja di dalam bahasanya. Ikrah mulji. Keterpaksaan yang sangat mendesak. Dan seperti seorang diancam akan dibunuh, dia tidak ada pilihan lain kecuali dibunuh. Nah, keterpaksaan yang kedua adalah keterpaksaan sifatnya kurang. Dia terpaksa tidak terdesak. Seperti dia diancam. Ya. Hanya sekedar diancam. Ya, ini namanya dipaksa tapi tidak apa? Tidak terdesak. Baik. Iya. Jadi ini dua jenis keterpaksaan. Jadi kalau dia terpaksa dan masih ada kemungkinan dia hanya sekedar ancaman, maka ini tentunya dia tidak masuk di dalam posisi orang yang mesti untuk hal itu. Sebab dia masih ada jalan lain. Iya. Alhamdulillah. Karena itu para ulama menjelaskan syarat-syarat keterpaksaan yang dimaafkan. Jadi orang yang terpaksa dan dimaafkan keterpaksaannya, itu ada beberapa syarat yang disyaratkan. Yang pertama, orang yang memaksa itu mampu untuk melaksanakan apa yang diancam. Si A misalnya berkata kepada si B, kamu masuk ke rumah si C mencuri, kalau tidak saya bunuh kamu. Ya. Ini terpaksa atau tidak? Dilihat syarat-syaratnya. Yang pertama, si pemaksa, si A di sini, yang memaksa si B, dia itu mampu untuk apa? Melampiaskan, menunaikan paksaannya, ancamannya. Kalau dia ancam membunuh, dia mampu membunuh. Iya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang dipaksa tidak mampu menolak paksaan. Ini syarat yang kedua. Kalau yang dipaksa mampu, dia menolak, dia bisa lari, dia bisa melawan, dan semisal dengan itu, ini tidak terpaksa namanya. Jadi syaratkan orang yang dipaksa, dia tidak mampu menolak apa yang diancam kepadanya. Dipaksakan itu. Kemudian yang ketiga disyaratkan. Disyaratkan bahwa orang yang dipaksa ini atau orang yang dipaksa, dugaan besarnya ia mengetahui bahwa si pemaksa akan melampiaskan atau akan melaksanakan ancamannya. Ini diambil pada dugaan besar ya. Dugaan besar atau dia yakin. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya ancaman tersebut adalah ancaman yang segera menimpanya. Ancaman yang segera menimpanya. Jadi kalau dia katakan, saya, kalau kamu tidak masuk ke rumah si Cio mencuri, saya akan membunuh kamu sekarang. Ini baru terpaksa. Tapi kalau dia katakan, kalau kamu tidak masuk ke rumah si C, saya akan membunuh kamu sepekan lagi misalnya. Sepekan lagi, ini belum masuk ke dalam kategori apa? Terpaksa. Baik. Jadi ini syarat-syarat. Kapan seorang itu dikatakan mukroh, dia terpaksa. Iya. Dan tentunya ini masalah keterpaksaan yang sudah kita terangkan kemarin ya di pembahasan apabila dia dihadapkan ke dalam dua mafsadat. Seperti contoh yang saya berikan tadi, ya, ancamannya dia dibunuh. Yang harus dia lakukan, dia mencuri di rumah Cici. Nah, dua hal yang tidak baik. Mafsadat, dia mencuri atau dia dibunuh. Maka diambil yang paling ringan.
Kalau dia mencuri, ya, maka ini yang ringan baginya. Tapi kalau dikatakan kepadanya, kamu bunuh si fulan dan si fulan, dua orang. Kalau tidak, saya akan bunuh kamu. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Walaupun dia terpaksa, tapi dia tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, sebab dia membunuh dua orang, melayangkan dua jiwa. Sedangkan jiwanya cuma satu saja. Iya. Baik. Ini sekilas ya, pembahasan berkaitan dengan terpaksa. Kemudian yang ketiga, kelupaan. Iya. Kelupaan itu artinya dia tidak menghadirkan apa yang sebenarnya dia tahu. Dia tahu cuma dia tidak hadirkan. Itulah lupa. Iya. Dan lupa ini dari hal yang dimaafkan secara umum. Tapi harus diketahui bahwa kelupaan itu terbagi dua bentuknya. Yang pertama ada yang lupa di dalam menegakkan perintah. Dia lupa di dalam menegakkan perintah. Jadi perintah sholat, tapi dia lupa sholat duhur, lupa sholat asar. Ya. Kelupaan ini apakah menggugurkan kewajiban sholat? Jawabannya tidak. Ya, kalau lupanya sifatnya berkaitan dengan mendatangkan perintah, perintah tetap dia datangkan setelah dia ingat. Dan ini dijelaskan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man nama an salatihi au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa, siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ketika dia ingat. Demikian pula kalau misalnya di pelaksanaan haji atau umrah, saat ihram dia lupa, akhirnya dia menutup kepalanya. Ya. Maka di sini begitu dia ingat, segera dia tutup, lepas kepala. Tidak boleh dia biarkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini berkaitan dengan masalah hal-hal yang merupakan perintah yang perlu didatangkan, itu tidak gugur ketika terjadi kelupaan. Tetap perintah itu ditegakkan begitu dia ingat. Yang kedua, lupa di dalam meninggalkan larangan. Iya. Kalau dia lupa dalam meninggalkan larangan, ini adalah hal yang dimaafkan. Tidak memberi pengaruh pada perbuatan yang dia lakukan. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah azza wa jalla wa saqah." Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa sedangkan dia berpuasa, hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah lah yang memberi makan kepadanya dan memberi minum untuknya. Jadi sini orang yang makan dan berbuka sedangkan dia berpuasa tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia lupa. Ya, bahkan disebutkan bahwa itu adalah bagian dari kebaikan Allah untuknya. Hakikatnya memberi makan dan memberi minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kelupaan di dalam meninggalkan larangan itu tidak ada masalah. Ya. Selesai sudah di sini ya, berkaitan dengan masalah tiga hal ini. Jadi secara global bahwa ketidaksengajaan, keterpaksaan, dan kelupaan itu dosanya digugurkan. Hanya saja kalau ada kerugian materi, maka kerugian materi harus di apa? Harus diganti. Iya. Selesai sudah kaidah yang ke 21, kaidah yang ke 15. Kita berpindah kepada kaidah yang ke 16. Kaidah yang ke-16
hal yang tidak diperbolehkan kadang menjadi boleh karena pengikutannya kepada selainnya. Hal yang tidak diperbolehkan kadang menjadi boleh karena pengikutannya kepada selainnya. Baik, kaidah ini diuraikan oleh Syekh dalam ucapannya, wa min masailil ahkami fit taba yathbutu la idza istaqalla fa waqa. Kata beliau, dari pembahasan-pembahasan seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan at-taba, berkaitan dengan pengikut, iya, bahwa hal yang merupakan pengikut itu yasbut, hukumnya tetap, iya, diperbolehkan. La idza istaqalla fa waqa. Tapi tetapnya kalau dia mengikut. Adapun kalau dia bersendirian, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Baik, saya beri contoh. Menjual janin di perut hewan ternak yang akan dijual. Iya. Seorang punya hewan ternak betina bunting. Iya. Hewan betinanya bunting ya, dalam keadaan hamil. Nah, janin yang ada di dalam perut hewan betina ini, kalau dijual secara khusus, misalnya ada yang berkata, siapa ingin membeli janin di perut hewan betina saya ini, maka ini hukumnya haram, karena Nabi SAW melarang dari hal tersebut. Iya. Dan itu adalah bentuk dari goror, ketidakjelasan. Ya, ini janin yang ada di perut hewan ini, apakah dia nanti akan keluar dalam keadaan hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Kalau begitu, itu adalah bentuk dari goror, diharamkan. Jadi kalau janinnya saja yang dijual, tidak boleh. Tapi kalau hewan betinanya dijual, beserta janinnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Iya. Ada dua, dia miliki dua hewan betina. Satu harganya 7 juta, yang bunting harganya 8 juta. Kok dibedakan, Pak? Oh, ini lagi hamil. Iya. Masa saya samakan harganya? Gitu kan? Iya. Maka di sini ketika dia jual dalam keadaan mengikut kepada induknya, itu tidak masalah. Tapi kalau janinnya saja yang dijual, ini haram. Nah, karena itu kaidahnya di sini bahwa hal yang tidak diperbolehkan, menjual janin ini secara khusus tidak diperbolehkan. Tapi hal tersebut menjadi boleh kapan? Kalau dia mengikut kepada selainnya. Begitu induknya dijual, dia ikut dijual, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Ini termasuk kaidah-kaidah penting di dalam pembahasan fikih. Ya, sebab hal yang mengikut itu, ya, dari perkara yang tidak dipermasalahkan. Ya, di antara dalil tentang kaidah ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tabammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabilihi an adkhalahu Allahu al-jannata aw arja'ahu ila maskanihi ma'al ajri wal ghanimah. Allah menjamin orang yang keluar di jalannya berjihad fi sabilillah, tidak ada dia keluar kecuali berjihad fi sabilillah. Allah jamin untuknya dua hal. Dia masuk dalam surga kalau dia mati syahid, atau dia tidak mati, maka dia akan dikembalikan ke rumahnya dengan membawa pahala dan membawa ghanimah, harta rampasan perang. Iya. Seorang kalau ingin berperang dengan maksud mendapatkan ghanimah, boleh atau tidak? Hah? Jawabannya haram. Itu bukan fi sabilillah namanya. Itu fi sabili ghanimah. Jelas ya? Jadi kalau dia berperang untuk dapat ghanimah, itu namanya perang bukan karena Allah, tapi perang untuk dapat ghanimah. Ini haram. Tapi kalau dia perang karena Allah, tapi juga dapat ghanimah, tidak ada masalah ghanimahnya diambil. Sebab ghanimah ini cuma ikut kepada apa? Fisabilillah, mengikut.
Jelas sampai sini? Baik. Jadi perhatikan, hal yang sifatnya mengikut, itu tidak dipermasalahkan. Ada kata tidak ada jihadnya, dia hanya niat ghanimah saja, hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Iya. Jadi kaidah dibahasakan oleh para ulama dengan beberapa pembahasan. Di antaranya, bahasa yajuzu taba'an, ma la yajuzu istiklalan. Boleh sesuatu itu diperbolehkan kalau dia sebagai pengikut saja. Apa yang tidak boleh kalau dia dilakukan secara istiklal, secara sendiri. Contoh misalnya, seorang dari Indonesia, dia pergi ke Madinah dengan tujuan untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi maksud utamanya untuk menziarahi kuburan Nabi. Jawabannya boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali pada tiga masjid saja. Iya. Kata beliau, Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Aqsa. Kemudian kata beliau, wa masjidil hada, dan masjidku ini, itu masjid Nabawi. Wa masjidil haram, dan masjidil haram. Tiga masjid. Jadi siapa yang datang dari Indonesia, dia khusus pergi untuk berkunjung ke kuburan Nabi, itu haram hukumnya. Jelas ya? Tapi kalau dia dari Indonesia, maksudnya mengunjungi Masjid Nabawi, iya, dia ingin menuju ke Masjid Nabawi, ini tidak ada masalah. Dan begitu sampai di Masjid Nabawi, dia berziarah ke kuburan Nabi, juga tidak ada masalah. Sebab berziarah di situ bukan maksud utama. Dia mengikut kepada apa? Mengikut kepada mengunjungi Masjid Nabawi. Jadi perhatikan ya. Hal yang tadinya tidak boleh, menjadi boleh karena dia sekadar apa? Sekadar mengikut saya. Sekadar mengikut saya. Sebagai contoh lain. Iya. Mengubur seseorang tidak di pekuburan kaum muslimin, itu tidak diperbolehkan. Iya. Jadi asalnya siapa yang meninggal, itu semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Iya. Karena itu para sahabat, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dan yang dikubur sendiri. Ya. Hanya saja yang saya ingin beri contoh di sini, kuburan Abu Bakar dan Umar. Di mana kuburannya? Hah? Dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Andai kata Nabi belum dikubur di situ, pasti kuburan Abu Bakar dan Umar tidak ada di situ. Tapi karena sudah ada kuburan Nabi, maka kuburan Abu Bakar dan Umar diikutkan. Diikutkan di dalamnya. Jelas ya? Hanya sekadar diikutkan. Ya. Karena kamar Nabi sudah berubah menjadi kubur. Setelah beliau di apa? Dikubur di situ. Karena seorang Nabi itu kehususannya, apabila dia meninggal, dia harus dikubur di tempat yang dia meninggal. Maka beliau dikubur di kamar, salah satu dari kamar rumahnya. Nah, begitu kamar rumah ini sudah ada Nabi dikubur di situ, otomatis kamar rumah ini berubah menjadi kuburan. Sehingga Abu Bakar dan Umar pun masih bisa dikubur di situ, karena masih muat tiga orang. Ya, dan memang kamar itu hanya muat untuk mengubur tiga orang. Jelas ya? Karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pemilik rumah, beliau tidak dikubur di situ. Dikuburnya di mana? Sama, di pekuburan kaum muslimin. Jelas ya? Baik, ini beberapa contoh tentang ya kaidah ini. Baik. Nah, ini kaidah termasuk apa namanya? Kaidah yang berjalan di banyak pembahasan fikih. Ya, kaidah yang berjalan di banyak pembahasan fikih. Baik. Saya kira jelas ya dengan penjelasan atau dengan uraian seputar kaidah ini dan dalil-dalilnya. Kita berpindah kepada kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-17. Iya.
Kaidah yang ke-17, kebiasaan adalah hukum yang berlaku. Ini al-urf. Kata penulis rahimahullah, wal-urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Urf itu, urf adalah hal yang diamalkan. Adalah hal yang diamalkan. Apabila ada hukum dari syariat yang mulia, namun syariat tidak memberikan batasan tentang hukum tersebut. Baik, ini kaidah yang ke berapa? Ke-17. Dan kaidah yang ke-17 ini termasuk dari 5 kaidah terbesar. Ya. Masih ingat 5 kaidah terbesar? Apa kaidah yang pertama kemarin? Al-umur bimaqasidiha atau al-amal bin niat. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Keraguan tidak akan sirna dengan keyakinan tidak akan sirna oleh keraguan. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ya, suatu kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Kaidah yang keempat, ya ini yang akan kita kaji sekarang. Ya, walaupun kaidah yang keempat ini di urutan yang kelima di hitungan banyak ulama, masih ada kaidah yang lainnya, la darar wala dirar. Tapi masalah la darar wala dirar ini Syekh tidak memberikan pembahasan khusus. Beliau hanya menyinggung beberapa kaidah yang mungkin bisa dimasukkan ke sana. Ada beberapa kaidah yang bisa masuk ke dalam la darar wala dirar. Baik, ini kaidah disebut dengan nama al-ada muhakkamah. Kaidah bahwa kebiasaan adalah hukum yang berlaku. Adalah hukum yang berlaku. Iya. Dan kadang dibahasakan al-urf muhakkamun. Bahwa urf itu adalah hukum yang berlaku. Iya. Adalah hukum yang berlaku. Baik. Iya. Saya beri contoh misalnya tentang kaidah ini sebelum saya uraikan lebih jauh. Ya. Jadi yang diukur adalah urf, kebiasaan. Kalau misalnya ada orang yang saya katakan kepadanya, ya, seorang ahli bangunan misalnya, pekerja, ya, tolong bantu saya membangun rumah. Saya tidak sebutkan upahnya. Gaji saya tidak sebut. Jelas ya? Maka dia datang membantu. Ya. Jam kerja yang sudah dimaklumi di kebanyakan orang. Ya. Dan pekerjaannya juga dimaklumi. Dianggaplah sebagai buruh biasa. Membantu. Ya. Maka di sini walaupun tidak ada pembicaraan antara saya dan pekerja tersebut berapa upahnya, tapi kebiasaan itu adalah apa? Penentunya. Ya, kalau kebiasaan di tempat tersebut upahnya biasanya 60 ribu per hari, ya diberi 60 ribu walaupun tidak ada apa? Kesepakatan sebelumnya. Jelas ya? Ya. Ya, kalau dia berkata enggak, saya maunya digaji 1 juta satu hari. Ya. Ini enggak boleh ya. Ya, saya akan berkata enggak, kebiasaan orang berapa? 60 ribu. Ya. Demikian pula kalau saya berkata misalnya, oh saya mau gajinya 10 ribu aja. Ya, makanya salah kamu sendiri, kenapa enggak tanya? Ya. Ini juga enggak boleh. Ya, si pekerja akan berkata, oh saya memang enggak bilang. So, memang biasanya kalau saya bekerja seperti ini 60 ribu. Ya. Maka urf itu dipegang. Apa yang merupakan apa? Kebiasaan. Itulah yang dikatakan bahwa urf, kebiasaan adalah hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku. Ini kaidah. Ya. Diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan Nabi SAW beramal dengan urf itu juga. Di antara ayat yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin.
ambillah rasa maaf. Perintahlah dengan urf. Apa yang merupakan urf, kebiasaan. Wa'arif anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Juga diantaranya adalah firman Allah, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan terhadap si ayah yang mendapatkan anak, dia wajib memberi rezeki kepada mereka dan memberi pakaian-pakaian dengan hal yang ma'ruf. Maksudnya di ukuran kebanyakan. Di ukuran kebiasaannya. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang wali anak yatim, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Siapa yang fakir, dia boleh mengambil upah dari harta anak yatim sekadar yang ma'ruf, perkara yang wajar biasa. Iya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada seorang dititipi anak diasuh, biasanya berapa diambil darinya? Kalau dikatakan 500 ribu, biasanya 500 ribu yang diambil. Ini mana bil ma'ruf. Nah, dan dari hadis adalah kisah Hind radhiyallahu anha yang mengeluhkan ya suaminya yang kikir kepada beliau. Ya. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengadukan kekikiran suaminya tidak memberi ya haknya yang semestinya dia terima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Nabi bersabda, "Ambillah apa yang mencukupi kamu dan mencukupi anakmu dengan hal yang ma'ruf." Jadi kalau misalnya suami tidak memberi nafkah kepada istri. Ya. Tapi suami ini punya harta. Istrinya tahu di mana hartanya dia simpan. Ya. Maka boleh istri mengambil. Oh, ini suami saya memang kikir. Tidak mau memberi. Maka dia ambil tanpa izin suami boleh. Tapi kalau diambil sesuai dengan keperluan saya. Kalau biasanya seorang istri dan anaknya satu orang, biaya bulanannya biasanya 1.500.000, diambil 1.500.000 saja. Tidak boleh diambil 15 juta. Jelas ya? Sebab itu membalimi suami. Tapi diambil dengan hal yang ma'ruf, hal yang wajar. Perkara yang wajar. Demikian. Baik, jadi ini dalil-dalil, diantara dalil-dalil yang menunjukkan ya, bahwa urf itu, kebiasaan, adalah hal yang dipakai. Perkara yang merupakan hukum yang berlaku. Inilah ketentuan dari kaidah ini. Al-adah muhakkamah. Kadang disebut urf, kadang disebut adat. Ya. Hanya saja urf itu maknanya lebih sempit daripada adat. Kalau adat itu kebiasaan ya. Kebiasaan. Adat. Ya. Kadang dia kebiasaan berkaitan dengan kebiasaan umum. Atau berkaitan dengan apa? Kebiasaan pribadi. Ya. Kebiasaan orang per orang. Itu adat namanya. Jadi kalau dikatakan adat si fulan, dia biasanya tidur jam sekian. Itu kebiasaan dia. Tapi belum tentu orang lain tidur jam sekian. Jelas ya? Tapi kalau urf, ini kebiasaan berkait dengan orang banyak. Kebanyakan orang. Itu urf namanya. Ya, jadi kebanyakan orang urfnya seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Nah, itu urf. Jelas ya? Dan urf ini dua macam. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Ada urf berlaku di semua orang. Di banyak negeri mungkin berlakunya. Dan ada urf itu hanya dikenal di satu tempat saja. Seperti kita di Indonesia ini ada urf. Kadang di seluruh Indonesia dikenal urf tersebut. Kebiasaan tersebut. Tapi ada sebagian urf, kebiasaan di tengah masyarakat, itu kebiasaan hanya berlaku di mana? Di masyarakat itu saja. Di masyarakat itu saja. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan urf. Iya. Baik. Setelah kita mengetahui bahwa urf ini adalah hukum yang berlaku, iya. Hukum yang berlaku, maka di sini perlu kita terangkan bahwa para ulama mensyaratkan pada urf tersebut ya, beberapa syarat supaya bisa berlaku ya, dianggap sebagai urf yang berlaku disyaratkan padanya beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama
Ya. Disyaratkan bahwa urus tersebut adalah hal yang memang sudah berlaku di kebanyakan orang seperti itu. Iya. Kalau kita di Indonesia belanja, tanya ke toko, ini air harganya berapa? Iya, air aqua botol kecil ini harganya berapa, Pak? Oh, ini harganya 2.000, Mas. Misalnya. 2.000 apa? Hah? 2.000 rupiah, itu sudah merupakan apa? Huruf kita. Ya. Jangan ketika si penjual, si pembeli menyerahkan 2.000 rupiah, penjual berkata, oh bukan 2.000 rupiah, maksudnya 2.000 real. Ya. Sebab ini menyelisihi apa? Huruf kebanyakan orang. Jadi harusnya huruf itu yang dihitung kepada apa? Kebanyakan. Ya, yang berlaku. Jelas ya? Jadi, ini syarat yang pertama. Urf itu merupakan ketentuan yang sudah memang kebanyakannya berlaku seperti itu. Ya, adapun kalau itu hanya istilah sebagian orang saja, kebiasaan sebagian orang, itu tidak dihitung. Di kebiasaan apa? Sebagian orang. Baik. Nah. Ya, contoh misalnya, kalau seorang makan, ya masuk ke rumah makan ya. Jadi maklum ya ada sebagian rumah makan, sistem makannya sudah urf, dikenal di mana-mana. Seperti rumah makan Padang misalnya. Seorang masuk di rumah makan Padang, ya, dihidangkan makanan, ya, dari urf, biasanya yang disentuh saja, itu yang diapa? Yang dihitung. Ya. Itu urf. Nah, tapi ini urf tidak berlaku pada seluruh orang Indonesia. Coba masuk di kampung-kampung, bukan rumah makan Padang. Mungkin saya orang kampung tidak mengerti peraturannya. Oh, saya diberi makanan banyak banget, saya makan aja semuanya. Ketika diminta bayar, oh, saya pikirnya makan seperti di warteg sana. Ya, makan banyak seperti ini, saya bayarnya hanya 5.000 misalnya. Paling peraturan Padang tidak. Setiap yang dia makan dari apa namanya potongan yang dihidangkan itu dihitung misalnya. Jelas ya? Ya, sekali lagi urf ini ada yang berlaku umum. Ya. Kalaupun dia berlaku pada sebagian, itu dikenal di sebagian itu. Jelas ya? Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan urf tersebut tidak menyelisihi syariat. Disyaratkan urf, kebiasaan itu tidak menyelisihi syariat. Ya. Oh, ini kebiasaan masyarakat di sini, kalau buang hajatnya ke pantai sana. Ke pantai. Nah, pantainya bukan menjauh, tapi di pinggir pantai. Semua orang lihat. Nah, ini bukan urf yang baik. Oh, kebiasaan masyarakat sini kalau mandi di sungai. Misalnya. Ini bukan urf yang baik. Sebab, menyingkap aurat di tempat umum, itu adalah hal yang apa? Diharamkan di dalam syariat. Ya. Oh, kebiasaan orang di sini kalau bangun rumah, rumahnya memang terbuka. Ya. Terbuka. Ini bukan urf yang baik. Harusnya dia membangun rumah tertutup supaya tidak kelihatan aurat yang berada di mana? Di rumahnya. Jadi sekali lagi disyaratkan pada urf tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga hendaknya urf yang berlaku tersebut adalah ya, suatu hal yang berlaku pada saat itu. Ya, bukan urf di masa sebelumnya. Ya, kalau misalnya ada yang berkata ini air minum harganya berapa, Pak? Oh, harganya 2.000. Dia bayar 2.000 rupiah dengan uang sekarang. Oh, bukan maksud saya 2.000 uang ini. Maksudnya 2.000 uang tahun 1960. Ya, misalnya. Ini tidak cocok ya, sebab yang dipakai adalah urf yang apa? Yang sedang berlaku. Ya, apa yang berlaku di masa tersebut. Kemudian yang ketiga, atau syarat yang keberapa? Yang keempat. Ya.
Syarat yang keempat, ya, hendaknya urf tersebut tidak bertentangan dengan penegasan. Tidak bertentangan dengan penegasan. Contoh misalnya, kalau seorang masuk ke rumah orang, dia tamu misalnya, dihidangkan makanan, minuman di atas meja. Kebiasaannya kalau ada tamu dihidangkan minum, dihidangkan makan, itu urufnya apa? Boleh dimakan atau tidak? Hah? Saya kira semuanya tahu ya, boleh dimakan. Kan begitu? Namanya tamu, ya, dihidangkan minuman, dihidangkan makanan, ya, tidak dihidangkan kecuali untuk apa? Untuk dimakan. Jadi itu urf. Tapi ini tidak berlaku kalau si tuan rumah berkata, ini makanan bukan untuk kita makan, tapi milik orang yang akan datang misalnya. Ini menyelisih apa? Menyelisih ketegasan. Di sini urf tidak berlaku lagi. Ya, kalau sudah ditegaskan seperti itu, jangan si tamu makan seenaknya, setelah itu dia berkata, oh saya kan tamu. Ya. Ini tidak masuk di dalam pembahasan urf. Saya beri contoh di dalam apa namanya pembahasan fikih. Ya. Di pembahasan salam, seorang memesan barang, mungkin saja antara dua orang yang melakukan akad, kebiasaannya kalau dia pesan, anggaplah dia pesan beras. Ya. Ini saya bayar di depan untuk beras. Ya. Misalnya 10 ton, saya terima nanti apa 3 bulan lagi. Anggaplah misalnya 3 bulan lagi, ya, di bulan Maret misalnya. Orang tahu di bulan Maret ini bulan apa? Panen. Ya. Di bulan panen. Jelas ya? Tapi ternyata dia tidak mensyaratkan di bulan Maret. Walaupun kebiasaan orang di bulan Maret, tapi dia berkata saya inginnya di bulan Mei misalnya. Iya. Maka di sini sepanjang sudah ada penegasan yang menyelisih kebiasaan, maka penegasan yang diterima. Harusnya diterima di mana? Di bulan Mei. Jelas ya? Baik. Iya, ini contoh di dalam penggunaan urf itu. Contoh lain misalnya kalau seorang menyewa. Ya. Di kebiasaan itu kalau orang menyewa, biasanya dibayar di depan. Kalau saya masuk di bulan Muharram, kamu bayar di awal, di depan di bulan Muharram. Ya. Tapi si penyewa ini melobi kepada pemilik. Ya. Si penyewa berkata, saya sekarang belum punya duit untuk membayar sewaan. Jadi saya pengennya untuk sewaan satu tahun, saya bayar nanti akhir saya, di bulan Dzulqa'dah saja, atau di bulan Dzulhijjah saya bayar. Jelas ya? Maka di sini urf tidak berlaku. Walaupun kebiasaan kita kalau menyewa dibayar di mana? Dibayar di depan kalau menyewa biasanya. Iya. Tapi karena sepakat sudah antara pemilik dan penyewa, dibayarnya di akhir tahun, maka di sini urf sudah apa? Sudah tidak berlaku. Jadi syarat yang keempat, bahwa urf berlaku apabila tidak menyelisihi nas yang tegas dari salah satu dari dua orang yang melakukan akad atau yang semisal itu. Tidak menyelisihi penegasan. Iya. Jadi ini ketentuan beramal dengan urf. Ini sekali lagi termasuk kaidah yang penting, iya, dan banyak berlaku, iya, di dalam pembahasan-pembahasan syariat. Karena itu di dalam agama kita. Dan ingat ya, bahwa hukum urf ini dipakai kalau syariat tidak menerangkan tentang kadarnya. Adapun kalau syariat sudah menerangkan warisan itu berapa yang dibagi, ya, ketika seorang mengeluarkan zakatnya, berapa zakat yang dikeluarkan, ini semuanya sudah diterangkan, urf tidak berlaku lagi. Jelas ya? Kebiasaan tidak berlaku lagi. Tapi hal yang tidak diterangkan oleh syariat batasannya, itu diambil kepada urf. Contoh, di dalam syariat, seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya. Nafkah istri itu berapa? Tidak ada dalam ayat maupun hadis yang menerangkan bahwa nafkahnya sekian ribu misalnya, atau sekian real misalnya, atau sekian dinar misalnya, sekian dirham. Tidak ada penjelasan tentang nafkah. Kalau begitu, berapa nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, itu kembali kepada apa? Kembali kepada urf. Iya. Demikian pula kalau seorang mempekerjakan orang lain. Biasanya untuk pekerjaan jenis tersebut, berapa yang dia berikan? Ini kembali kepada urf.
kembali kepada urf. Karena itu ini kaidah termasuk kaidah besar, ya, dibahasakan oleh para ulama dengan berbagai bahasa. Ya. Nah, seperti di antara para ulama yang membahasakan kaidah ini bahwa al-masyrutu urfan kal-masyruti syar'an. Apa yang disyaratkan secara urf, cara kebiasaan, itu sama saja kalau itu disyaratkan secara syariat. Sama kalau syariat yang apa? Syariat yang mensyaratkannya. Iya. Baik. Kemudian di antara penggunaan, contoh-contoh penggunaan untuk urf ini, iya, di masalah safar misalnya, perjalanan, hanya diberikan ketentuan bahwa orang yang safar itu dapat keringanan. Sekarang ukuran safar, bagaimana ukuran safar? Berapa jaraknya? Jarak safar itu. Berapa lama seorang itu tinggal di sebuah negeri dikatakan dia musafir? Iya. Masalah jarak ini tidak ada ketentuan dari syariat yang membatasi. Memang ada hadith-hadith yang menyebutkan sebagian jarak, tapi itu bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Karena itu asalnya ketika tidak ada di dalam syariat kita yang merinci, ya, batasan safar ini, kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Dan kebiasaan manusia berbeda-beda. Iya. Berbeda-beda. Kita dari Solo sini berjalan ke Semarang. Iya. Anggaplah 2,5 jam. Musafir atau tidak? Hah? Safar di ukuran. Kemana si bulan? Oh, keluar kota. Kemana keluar kotanya? Ke Semarang. Itu sudah safar. Dikenal. 2,5 jam, ya. Tapi Jakarta, dia dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur sana, macet 4 jam. Tidak dianggap safar. Ada menghitung safar. Dia di Jakarta 4 jam. Baru dia nyampe. Ya. Tidak dihitung. Sebab memang kebiasaan di tempat itu bukan safar namanya. Ya, orang di dalam apa? Di dalam kota. Jelas ya? Jadi sekali lagi ukuran jarak itu kembali kepada apa? Kembali kepada urf, kebiasaan di sebuah tempat. Kebiasaan di sebuah tempat. Baik. Ya. Demikian pula di pembahasan haid misalnya. Ya. Di pembahasan haid. Dimaklumi bahwa perempuan itu memiliki kebiasaan. Ya, jadi kalau kebiasaan haidnya 5 hari, itu yang dipegang, 5 hari. Dan ini urf dipakai. Apa yang merupakan kebiasaannya. Iya. Baik. Jadi adat, ya, disebut adat. Tapi dipakai, bisa diambil dari kaidah al-urf muhakkam. Al-adah muhakkamah. Nah. Contoh lain misalnya seorang perempuan, Awal kali dia haid. Ya. Awal kali dia haid, darahnya bercampur, hitam merah. Jadi dia tidak bisa menentukan, ini darah haid atau darah istihadhah. Kalau dikatakan punya kebiasaan, dia baru pertama kali haid. Belum ada kebiasaannya. Perempuan yang punya kebiasaan itu, kalau dia sudah haid 3 kali, sama 3 kali itu kebiasaan namanya. 3 kali dia haid, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Nah, maka di sini dikatakan kebiasaan haidnya 5 hari. Jelas ya? Tapi ini perempuan awal kali dia haid. Darahnya tidak bisa dibedakan. Iya. Antara haid dan istihadhah. Maka dia di sini menghitung haidnya berapa hari? Ada hadis dikatakan bahwa dihitung 6 atau 7 hari. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Anggaplah hadisnya lemah, tapi kandungan dari hadis benar dan kuat. Sebab kaidah ini al-urf apa? Muhakkam. Sebab kebanyakan perempuan kebiasaan haidnya 6 dan apa? 7 hari. Itu kebanyakan perempuan. Ya, kebiasaan haid mereka 6 sampai berapa? 7 hari. Ya. Maka hukum kebanyakan ini itu menjadi sandaran. Walaupun secara dalil hadisnya misalnya lemah, tapi dari hukum yang berlaku, ya, dari kebiasaan yang ada, ya, itu bisa menjadi ketetapan yang berjalan. Hukum yang berlaku. Baik. Dan sekali lagi ini pembahasan sangat banyak sekali, ya, cabang-cabangnya. Sangat banyak sekali cabang-cabangnya. Apalagi kalau dikatakan, ya, bahwa ini salah satu dari 5 kaidah pokok. Ya.
Dan kembali kepada urf ini menyelesaikan banyak masalah. Menyelesaikan banyak masalah. Ya, seorang misalnya beli tanah. Ya. Setelah beli tanah, datang pemiliknya. Oh, ini pohonnya saya mau tebang. Milik saya pohon ini. Saya hanya menjual tanahnya. Tidak menjual apa? Pohonnya. Ya. Jelas ya? Maka ini keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan. Kebiasaan kalau seorang menjual tanah, yang dijual yang mana? Ya, tanah beserta apa? Apa yang tumbuh di atasnya? Tidak mungkin rumput-rumputnya pergi diangkat semua. Dia katakan, saya hanya menjual tanahnya, tidak menjual rumputnya. Ya. Ini keluar dari apa? Keluar dari kebiasaan. Baik. Jadi ini termasuk kaidah penting. Al-adah muhakkamah. Selesai sudah kaidah ini. Ya. Kemudian kita berpindah kepada kaidah berikutnya. Sesuatu menjadi haram bila disegerakan sebelum waktunya. Ini kaidah ke-18. Berkata penulis rahimahullah, mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Ya. Orang yang bersegera melakukan hal yang diharamkan sebelum waktunya, maka dia akan kembali membawa kerugian disertai pengharaman mendapatkan hal tersebut. Nah, ini kaidah dikenal di kalangan ahli fikih, ya, dengan bahasa man ta'ajjala asyai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Iya. Ini kaidah asal dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yarithul qatilu syai'an. Ya, Nabi bersabda bahwa seorang yang membunuh sama sekali tidak mendapatkan warisan. Seorang yang membunuh sama sekali tidak mendapatkan apa? Warisan. Iya. Dari hadis ini para fuqaha mengkiaskan seluruh perkara yang didapatkan dengan cara, dengan wasilah yang tidak benar, dia mempersegera hal tersebut, maka dia harus dibalas dengan kebalikan yang dia cari. Kalau dia ingin mendapatkan, dibalas dengan kebalikannya. Dia tidak boleh mendapatkannya. Iya. Seorang anak membunuh ayahnya supaya ayahnya cepat meninggal dan agar warisan cepat dibagi. Iya. Karena dia mempersegera sebelum waktunya, akibatnya si anak tidak boleh mendapatkan warisan. Ini hukumnya ya. Dan ini ketentuan di dalam hadis. Jadi sama dengan seorang yang mendapatkan wasiat. Si A berkata kepada si B, saya wasiatkan kepadamu kalau saya meninggal, rumah yang di timur sana milik kamu. Misalnya. Ya. Maka si B ini ingin cepat dapat rumah. Tapi si A masih hidup. Ya, supaya cepat dapat rumah, dia bunuh saja si A. Supaya wasiat apa? Segera didapatkan. Maka kalau dia membunuh, ya, si A, si pemberi wasiat, akibatnya dia diharamkan mendapatkan apa? Wasiat tersebut. Tidak boleh diberi. Demikian pula seorang budak mudabbar, misalnya. Ya, seorang budak. Tuannya sudah berkata, kalau saya meninggal, engkau bebas. Ya. Supaya budaknya cepat bebas, maka tuannya dibunuh. Supaya dia apa? Segera bebas. Maka ini hukumnya, dia juga diharamkan. Dia diharamkan mendapatkan hal tersebut. Maka dikiaskan seluruh hal yang seseorang itu bersegera untuk mendapatkannya sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari hal tersebut. Iya. Karena itu para fuqaha sebutkan, kalau misalnya ada seseorang, dia ingin melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Iya. Oh, dia tahu hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan ini, oh, panjang urusannya. Harus bebaskan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau apa? Beri makan 60 orang miskin. Ya, oh, saya tidak mau urusan panjang. Caranya bagaimana? Caranya dia makan dulu, minum dulu, batal puasanya. Makan, minum, ya. Setelah itu baru dia melakukan hubungan.
Oh, dia katakan, oh saya melakukan hubungan tidak dalam keadaan berpuasa sudah, sebab sudah batal dengan apa? Makan dan minum. Maka orang yang seperti ini, ya, hukumnya tetap sama. Dia wajib membebaskan, wajib memilih salah satu dari tiga kafar secara berurut. Iya. Secara berurut. Walaupun dia batalkan dengan apa? Dengan makan. Sebab memang maksudnya untuk apa? Untuk mempersegera mendapatkan hal yang diharamkan. Iya. Baik. Jadi ini kaidah termasuk ya, kaidah yang memiliki cabang-cabang atau memiliki banyak cabang pembahasan. Ya, dan sekira dengan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, kaidahnya menjadi jelas. Dibahasakan oleh para ulama, man ta'ajjala syai qabla awanihi uqiba bi hirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Ini kalau sesuatu yang dia segerakan adalah suatu hal yang disyariatkan tapi haram cara untuk melakukannya. Namun kalau dia segera mendapat sesuatu yang sifatnya mubah, boleh, itu tidak ada masalah. Ya. Dia bersegera datang ke saf awal misalnya. Ya. Dia bersegera misalnya untuk apa? Untuk menjemput sebuah amalan kebaikan. Ya. Itu tidak ada masalah. Karena itu dalam perkara yang mubah itu tidak dipermasalahkan. Dan bahasa penulis di sini lebih detail. Karena beliau berkata mu'ajilul mahdur, orang yang bersegera melakukan hal yang diharamkan. Iya. Mu'ajilul mahduri qabla anihi itu asalnya qabla awanihi asalnya atau qabla ainihi. Ya, tapi karena wazan syair akhirnya diringkas menjadi qabla anihi. Qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Selesai sudah kaidah yang ke-18. Kemudian kaidah yang ke-19. Larangan yang mengacu pada zat dan syarat adalah bermana kerusakan hal yang dilarang. Iya. Kata penulis rahimahullah, wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Kata beliau, apabila pengharaman itu datang pada amalan itu sendiri, pada zat amalan itu sendiri, atau pada syaratnya, maka pengharaman di situ bermana rusaknya amalan dan bermana tidak benarnya amalan itu. Iya, ini sebenarnya kaidah ini ada kaitannya dengan pembahasan usul fikih. Konsekuensi dari larangan itu apa? An-nahyu yaqtadi al-fasad. Itu yang sebanyak disebut oleh para ulama usul fikih, bahwa larangan itu memberikan makna rusaknya yang dilarang. Hanya saja para ulama memberikan rincian. Ya, kapan hal yang dilarang itu menjadi rusak? Ya. Menjadi rusak. Ini dirinci. Dan Syekh di sini memberikan rincian. Ya. Apabila pengharaman kembali kepada zat yang dilarang. Ya, apabila pengharaman kembali kepada zat yang dilarang, maka pengharaman tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan rusaknya amalan. Iya. Menunjukkan rusaknya perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut. Baik. Iya. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, kalau larangan tersebut kembali kepada syaratnya, ya, kembali kepada syaratnya, maka larangan tersebut juga bermakna rusaknya amalan. Apabila syarat itu adalah syarat yang berkaitan khusus dengan ibadah. Tapi kalau tidak berkaitan khusus, tidak menunjukkan maknanya rusak. Iya, berarti ini dua keadaan, sudah tiga sudah. Keadaan yang keempat, kalau larangan keluar di perkara yang lain, tidak kembali kepada amalan, di luar amalan larangannya. Saya beri contoh satu-satu agar supaya jelas. Jadi saya simpulkan bahwa larangan apakah menunjukkan rusaknya amalan atau tidak? Jawabannya, kaidahnya dibagi menjadi empat. Yang pertama,
Kalau larangan itu kembali kepada zat yang dilarang, maka itu menunjukkan rusaknya yang dilarang. Contoh, seorang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Atau dia melakukan sholat sunnah ketika matahari berada di tengah-tengah. Ketika matahari terbenam. Ini apa hukum sholatnya? Rusak atau tidak? Jawabannya rusak. Sebab ini amalan dilarang. Nabi melarang dari sholat di waktu terlarang. Ya. Maka ketika dia sholat di waktu terlarang, dia melanggar pada zat larangan. Pada zat larangan yang dia langgar. Iya. Pada zat larangannya. Karena itu, iya, sholatnya tidak sah. Contoh lain, orang yang menjual khamar, orang yang menjual babi, boleh dia terima harganya? Jawabannya haram dia terima. Dan kalau dia jual, rusak akadnya. Sebab larangan pada penjualan khamar dan babi, ini larangan pada zatnya. Zat dari khamar dan babi sendiri dilarang untuk dia apa? Diperjualbelikan. Karena itu tidak dihalalkan harga daging, harga anjing. Karena larangannya memang berkaitan pada apa? Pada zat yang dilarang. Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua. Kalau larangan itu kembali kepada syarat. Kembali kepada syarat. Iya. Dan syarat ini adalah khusus pada ibadah tersebut. Khusus pada ibadah tersebut. Kalau larangan terjadi seperti ini, maka ibadahnya dihitung sebagai ibadah yang rusak. Contoh, seorang sholat di kandang unta. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu fi maratibil ibil." Imarabidul ibil. Jangan kalian sholat di kandang-kandang unta. Iya. Baik. Sekarang larangan sholat di kandang unta ini khusus di kandang unta atau boleh ini? Iya. Dia larangan khusus sholat atau seluruhnya dilarang di kandang unta? Iya. Jawabannya yang dilarang khusus apa? Sholatnya saja. Buktinya kalau ada yang duduk-duduk di kandang unta boleh atau tidak? Boleh. Ada yang tidur di kandang unta, boleh atau tidak? Boleh saja, tidak dilarang. Yang dilarang cuma apa? Cuma sholat. Kalau begitu ini larangan khusus untuk apa? Di tempat itu saja, di syarat itu saja. Kalau begitu, siapa yang sholat di kandang unta, batal sholatnya. Sebab ini larangan kembali syarat yang merupakan kekhususan pada ibadah itu. Ini yang kedua, kaidah yang keduanya. Kaidah yang ketiga, kalau larangan kembali kepada syarat, tetapi bukan khusus pada ibadah itu. Contoh misalnya orang sholat memakai baju sutra. Ya, dimaklumi ya, menutup aurat adalah syarat sholat. Menutup aurat adalah apa? Syarat sholat. Ya. Dia sekarang menutup auratnya memakai apa? Kain sutra. Memakai kain sutra. Apakah syah sholatnya? Kita lihat kain sutra ini dilarang di mana? Di sholat saja dilarang? Jadi kalau di luar sholat boleh laki-laki pakai sutra? Jawabannya tidak. Menunjukkan bahwa sutra ini larangannya berlaku umum, tidak khusus pada sholat. Kalau begitu dia larangan pada syarat, bukan khusus pada ibadah itu. Nah, di kaidah yang ketiga ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat kebanyakan bahwa ibadahnya tidak batal. Ibadahnya syah. Dia berdosa tetapi apa? Ibadahnya sah. Jelas ya? Kemudian yang keempat. Kalau larangan kembali kepada hal yang di luar ibadah. Kembali kepada hal yang di luar yang dilarang. Tidak berkaitan dengan zatnya, tidak berkaitan dengan syaratnya. Di luar, perkara di luar. Ya, contoh misalnya. Seorang yang tertipu dalam jual beli. Iya. Dia beli
seekor kambing. Ketika dia beli kambingnya, kelihatan air susunya banyak. Ya. Tapi ternyata si pemilik kambing ini, si penjual, ya, kambing ini sengaja disimpan beberapa hari, tidak pernah dipegang susunya, supaya kelihatan bengkak. Ya. Akhirnya ketika dijual, kelihatan banyak. Begitu si pembeli membelinya, baru diperas sekali, ya, tidak keluar-keluar lagi. Berarti di sini barang yang dibeli ada apa? Ada aibnya. Jelas ya? Dan Nabi SAW melarang dari jual beli seperti ini. Ya. Beliau melarang dari at-tasriya namanya. Sekarang larangan ini kembali kemana? Ke dalam dat, akad, atau pada hal yang di luar? Jawabannya pada hal yang di luar. Ini tidak ada kaitannya. Akadnya kah? Iya. Akadnya kah? Hanya saja si pembeli yang tertipu ini berhak untuk mengembalikan. Punya hak khiyar. Berhak dia kembalikan. Tapi kalau dia kembalikan, dia sertai dengan satu sa' dari korma. Atau yang senilai dengannya. Ya, sebagai upah dari susu yang dia perah. Itu saja yang disyariatkan oleh Nabi. Tapi akad jual beli dikasih pilihan oleh Nabi. Kalau ingin kamu lanjutkan, kamu ridha dengan cacat itu, sudah menjadi milikmu. Kalau kamu tidak ridha, balikkan lagi kepada pemiliknya. Balikkan kepada pemiliknya dan tambah satu sok kurma. Jelas ya? Baik. Maka ini penjelasan tentang kaidah ini. Ya, dan ini pembahasannya sebenarnya di pembahasan usul fikih. Wa in at-tahrim fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Apabila pengharaman itu datang pada dat yang pada larangan itu sendiri atau pada syaratnya, maka itu menunjukkan makna rusaknya dan batalnya adanya ketidakberesan pada amalan tersebut. Iya. Baik. Dan ini termasuk kaidah penting ya, sebab ini kaidah berlaku di seluruh pembahasan. Nanti dalam memahami dalil-dalil, ya, dibangun di atas kaidah ini. Dibangun di atas kaidah ini. Dan banyak sekali pembahasan-pembahasan disebutkan oleh para ulama dibangun di atas kaidah ini. Baik, selesai sudah. Kaidah yang ke berapa? Kaidah yang ke-19. Ya. Baik, kita genapkan kepada kaidah yang ke-20. Suatu yang dirusak guna menolak gangguannya tidak wajib diganti. Ya. Ini sebenarnya lebih cocoknya masuk ke dalam dhabit. Dhabit fikhiyah. Kata beliau, mudrifu mu'dhihi laysa yadmanu ba'da difa'i billati hi ahsanu. Dan orang yang merusak atau merugikan apa yang mengganggunya, ya, tidak ada kewajiban untuk menggantinya setelah dia menolak dengan cara yang paling baik. Dia menolak dengan cara yang paling baik. Ya, maksudnya di sini seorang yang terdesak, dia membela dirinya, melindungi dirinya, dan di belakang perbuatannya tersebut dia mengadakan kerugian terhadap materi. Ya. Dia sementara jalan misalnya, tiba-tiba dia diserang oleh apa? Kambing yang liar. Ya. Ya terus menanduknya, enggak bisa ya apa namanya menghindarinya kecuali dengan membunuh kambing itu atau dia patahkan. Begitu dia bunuh, ya, karena dia membela dirinya, maka di sini tidak ada masalah. Dia tidak perlu mengganti. Sebab kekeliruan bukan dari arah dirinya. Kekeliruan ini, ya, kembali kepada hewan itu sendiri atau pemiliknya yang melepaskannya. Dia di sini hanya membela dirinya. Nah, baik. Ya, ini adalah hal yang tidak diganti. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang berbuat baik itu tidak ada jalan untuk menjatuhkan hukum kejelekan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala udwana illa 'alal zalimin." Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim saja. Dan orang itu tidak berlaku zalim, dia membela diri. Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittala fi baiti qaumin bighairi idnihim, fataqau ainahu fala diyata lahu wala qisas."
Siapa yang melihat kepada rumah satu kaum, lalu mereka mencopot mata orang yang melihat itu, maka tidak ada dia dan tidak ada qisas. Sebab orang ini yang melanggar rumah orang tanpa keperluan, tanpa izin. Jelas ya? Maka kalau dia membela dirinya karena menahan gangguan orang yang melihat, membela diri sehingga menyebabkan mata orang tersebut tidak melihat, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti. Baik, jadi ini ayat-ayat dan hadits, ayat dan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa tidak ada penggantian. Dan ini masuk di dalam kaidah umum juga, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Jadi kalau sifatnya dia membela diri, insyaallah taala itu tidak dipermasalahkan. Baik, dan ini kaidah ya, dia lebih tepat disebut sebagai dhabit fikih. Sebab kaitannya pada sebagian pembahasan. Ya wallahu taala alam. Baik, mungkin cukup dulu di sini. Sudah mendekati waktu salat zuhur. Insyaallah taala kita sambung di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.